Okay, so hari ini kita akan belajar mengenai sifat kimia alkohol bagi alkohol yang kedua. So yang pertama adalah pembakaran, session yang before ni. Okay, yang kedua adalah tindak balas pendihidratan. Pendihidratan. So bila cikgu cakap pendihidratan ni, maksud dia di ni adalah buang, hidrat ni maksud dia air. So maksudnya tindak balas ni alkohol dia akan buang air untuk menghasilkan alkena. So hari ni cikgu akan tunjukkan dekat kamu, buktikan dekat kamu macam mana alkohol bila dia buang air dia akan menghasilkan alkena. So susunan radas yang paling penting dalam bab 2 sebatang karbon adalah susunan radas bagi tindak balas pendihidratan. So cikgu explain benda ni apa. Yang ini adalah kepingan porselin. So yang ini adalah wool culture yang mana kita celup dengan etanol. So dekat sini adalah tiup pengantar. Sini adalah tabung uji yang mana kita isikan air dengan penuh. So apa yang berlaku dalam eksperimen ni, first step kita akan panaskan kepingan porselin. So bila kepingan porselin ni dia akan dia panas, dia fungsi dia adalah untuk menyerap air. Maksudnya bila dia panas, dia mampu untuk menyerap wap air yang akan lalu dekat dia sekejap lagi. Okay, so bila dekat sini panas, haba yang dekat sini akan menyebabkan etanol yang berada dekat wool culture ni dia akan vaporize. So vaporize dekat sini membawa maksud etanol kita dia akan menjadi gas. So apabila dia menjadi gas, bila dia lalu je dekat kepingan porselin, macam cikgu cakap tadi, kepingan porselin fungsi dia adalah untuk menyerap air. Jadi bila etanol ni lalu je dekat porselin, cikgu lukis etanol, kita cikgu bawa ke sini untuk explanation. So etanol C ada 2, H ada, darab 2 tambah 1, so sini dia akan jadi 5, OH. So lukisan dia C ada 2, H ada 5, so dia ada 1 OH. Jadi bila etanol ni dia lalu je dekat kepingan porselin, kepingan porselin dia akan menyerap wap air tu untuk keluar. Jadi yang wap air yang dimaksudkan adalah H2O. H2O daripada etanol dia akan keluar out. Jadi bila wap air ni keluar, cuba kita tengok apa yang berlaku bila wap air keluar. So cikgu lukis balik, C ada 2, 1, 2, H ada 1, 2, 3, 4. So kat sini H ada 4. Tu kedudukan ni sama macam tadi eh. Okay, so kat bawah ni dah tak ada lah sebab OH dengan H dah keluar. So kalau kita perhatikan dekat sini, karbon kita tahu dia mesti ada 4 ikatan dekat badan dia. So kalau kamu perhatikan kat sini baru ada 3. Karbon ni pun sama, baru ada 3. Jadi sebenarnya dekat sini dia ada satu lagi ikatan kimia. Nama dia yang ini adalah double bond. Jadi, so benda ni yang cikgu lukis ni adalah C2H4, iaitu etena. So etena ni dia dalam keadaan gas. Jadi selepas etanol melalui kepingan porselin dekat sini, etanol dah berubah menjadi gas etena. Jadi gas etena dia akan lalu dekat sini, masuk melalui tiup pengantar. Masuk, lepas tu dia akan berlaku sesaran air. Tindak balas sesaran air dia akan tolak air ni ke bawah, menyebabkan paras air akan turun dan gas etena akan berkumpul dekat atas ni. Okey, macam tu. Tapi ingat dalam lukisan jangan lukis nampak benda-benda ni, sebab gas etanol ataupun etena dia adalah gas yang tidak berwarna. Colorless gas, cikgu tunjuk dia tu. Fahamkan kamu. Okay, so kat sini boleh sebab kita akan nampak gelembung gas terhasil kat sini. So, daripada persamaan yang cikgu explain kat sini, kita cuba convertkan dia dalam persamaan kimia yang seimbang untuk tindak balas pendihidratan. So, etanol C2H5OH. So, cikgu tulis kat sini C2H5OH. So, bila berlaku tindak balas pendihidratan sebab kita kena panaskan, dia akan menghasilkan C2H4 iaitu etena tadi ataupun kumpulan alkena tambah dengan air. Air ni maksudnya dia dah diserap oleh kepingan porselin. Okay, so untuk sifat kimia yang ketiga bagi alkohol kita akan sambung dalam next session.
Alright, thank you.